My life be like. Ooh, yeah. Ooh, my life be like. Mata adalah alat yang digunakan sebilangan masyarakat yang rabun penglihatan. Bagi seseorang yang rabun penglihatan, penggunaan cermin mata masih menjadi pilihan selain kanta lengkap. Penggunaan cermin mata yang berterusan dapat membantu mengurangkan kadar rabun penglihatan seseorang. Pada kali ini, kita akan saksikan pembuatan cermin mata yang jarang dapat dilihat. Saksikan laporan ini. Bagi pengguna yang ingin membuat cermin mata, pengguna perlu memeriksa mata untuk memastikan tahap kerabunan yang dialami. Tahap kerabunan akan ditentukan oleh alat yang dipanggil autorefractor dan ketetapan yang diambil kira iaitu 95%. Jika pengguna mengalami kerabunan dan ingin membuat cermin mata, mereka perlu melalui pemeriksaan seterusnya dengan memeriksa mata melalui projektor dengan menggunakan kanta yang telah disediakan bagi memastikan tahap ketetapan rabun yang dialami. Setelah keputusan rabun diperolehi, proses pemotongan akan dijalankan. Alatan pertama yang digunakan dalam proses pemotongan ini ialah lens meter. Mesin ini akan memastikan atau memeriksa power yang terdapat pada kanta tersebut sebelum proses pemotongan dijalankan. Proses seterusnya ialah membuat penandaan untuk meletakkan staker pada kanta yang ingin dipotong. Mesin ini dikenali sebagai lens marker. Untuk proses ketiga pula, membuat lubang di cermin mata contoh bagi memastikan saiz yang sama sewaktu proses pemotongan kanta. Mesin ini dikenali sebagai
dan sampel marker. Proses kali ini adalah proses pemotongan kanta atau dikenali sebagai grinding. Proses pemotongan ini akan mengambil masa untuk membentuk saiz asal cermin mata. Sekarang, mesin akan membuat lengkungan pada sisi kanta. Setelah selesai pemotongan kanta, bahagian sisi kanta akan diratakan dengan mesin yang dikenali sebagai hand edger. Proses ini untuk memastikan bahagian sisi kanta tidak menjadi tajam. Akhir sekali, setelah selesai kesemua proses pemotongan kanta, kanta yang telah siap akan dimasukkan ke dalam bingkai yang tersedia. Bagaimana? Menarik bukan? Kalau hati sudah suka, semua keadaan indah di mata. Sekian laporan kali ini. Saya Nadira Sakinah, TV Multimedia.
be like. Yeah, ooh, my life be like.